Video aksi dua remaja putri yang berkelahi di salah satu pantai di wilayah Buleleng, Bali viral di media sosial. Video aksi dua remaja putri yang berkelahi di salah satu pantai Buleleng, Bali viral di media sosial. Dalam video berdurasi 15 detik itu, kedua remaja tampak saling jambak dan saling tendang disaksikan sejumlah remaja lainnya. Bukan melerai, perkelahian tersebut malah direkam oleh sejumlah orang dengan menggunakan kamera ponsel, hingga akhirnya viral di media sosial. Dikutip dari merdeka.com, Kapolres Buleleng, AKBP Andrian Pramudianto menyebut, pihaknya telah menelusuri peristiwa tersebut dan diketahui video itu diunggah pada 21 November 2021. Dari hasil penyelidikan, diketahui kejadian tersebut terjadi pada Rabu 17 November sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah di daerah Pantai Penarukan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kejadian bermula saat remaja putri menggunakan celana putih dihubungi via WhatsApp oleh remaja putri bercelana merah. Dalam percakapan itu, keduanya terlibat saling tuduh karena rebutan seorang pria. Kasus ini sudah dilakukan penyelesaian antara kedua belah pihak dengan melibatkan kedua orang tua masing-masing dan telah dibuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Suryan Agung Nugraha, UTV, mengabarkan.